Pemirsa, warga Kalisari Pasar Rebo mengejar dan juga menangkap pria paruh baya pelaku pelecehan anak saat sedang berkendara di jalan. Sebelumnya berbekal ciri-ciri wajah, warga mencari pelaku di sepanjang jalan kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sejumlah warga mengejar pelaku pelecehan seksual pria yang berkendara motor yang berusaha kabur di kawasan Kalisari 2 Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pelaku kedapatan melakukan pelecehan seksual terhadap 3 anak sekolah dasar. Berbekal video warga serta laporan dari para korban, polisi langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Pelaku ditangkap di rumahnya di kawasan Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Petugas juga mengamankan sepeda motor yang digunakan pelaku di dalam video viral terparkir di halaman rumah. Dari hasil interogasi, modus pelaku terlebih dahulu mengambil barang para korbannya agar korban mau ikut dengan pelaku. Ironis, jumlah korban diperkirakan lebih dari 10 anak. Dan tadi malam dilakukan penangkapan pada pelaku yang berinisial I. Dari yang kita lakukan penyelidikan, dia melakukan secara acak. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Diduga mengalami korsleting listrik, satu unit mobil hangus terbakar di depan SPBU di Lampung Timur. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Satu unit mobil terbakar saat antri mengisi bahan bakar di SPBU. Ledakan yang terjadi dari bahan mobil membuat panik warga. Polisi yang menerima laporan langsung datang melakukan pemadaman. Polisi langsung mengamankan tempat itu. Dipadamkan sekitar berapa menit bang? 30 menit atau berapa? Sekitar kurang lebih 35 menit lah. Pengendara mobil mengalami luka bakar di bagian kaki, tak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Polisi masih mendalami penyebab pasti kebakaran. Sejauh ini diduga disebabkan oleh arus pendek kelistrikan mobil. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Anies Baswedan memutuskan tidak mendaftar sebagai calon gubernur di wilayah manapun. Gagal diusung di Jakarta, Anies menolak tawaran PDI Perjuangan maju Pilgub Jawa Barat di detik-detik akhir penutupan pendaftaran. Langkah Anies maju di Pilkada 2024 akhirnya benar-benar berhenti. Hingga hari terakhir pendaftaran, mantan gubernur Jakarta ini tidak mendaftar Pilkada di wilayah manapun. Sebelumnya Anies gagal diusung di Pilkada Jakarta karena tidak cukup suara parpol pendukung. Padahal sehari sebelum pendaftaran, santer kabar PDIP akan mengusung Anies Rano. Keduanya bahkan sempat berfoto di kantor DPP PDIP. Namun sehari setelahnya, PDIP justru berbalik arah dan memilih mengusung dua kadernya, Pramono Anung dan Rano Karno. Drama pun berlanjut. Kamis petang atau hari terakhir pendaftaran, secara mengejutkan nama Anies muncul di bursa pendaftaran Pilkada Jawa Barat. Kabarnya dipasangkan dengan Ketua DPD Jabar, Ono Surono. Anies bahkan langsung bertolak ke KPUD Jawa Barat usai maghrib. Namun 2 jam sebelum pendaftaran ditutup, juru bicara Anies menyatakan Anies tidak jadi maju di Pilgub Jawa Barat. Jawa Barat itu tidak ada secara khusus permintaan dari warga masyarakat maupun aspirasi dari partai politik di tingkat daerah maupun di tingkat wilayah. Nah sehingga memang melihat bahwa ya, untuk itu ya, pertama kita Mas Anies menyampaikan terima kasih tentunya apresiasi kepada partai yang telah meminta Mas Anies untuk maju di Jawa Barat. Dan dengan berbagai macam pertimbangan tentunya Mas Anies telah menyatakan bahwa tidak maju di Jawa Barat. Keputusan Anies menolak maju Pilgub Jawa Barat di detik-detik akhir pendaftaran membuat PDIP cukup kelabakan. 1 jam sebelum pendaftaran ditutup, Ketua DPP PDIP akhirnya mendaftarkan 2 kadernya, JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja. Kedua paslon bahkan tidak hadir fisik di KPUD Jabar, hanya melalui daring. JJ dan Ronald adalah paslon ketiga yang mendaftar. 2 paslon lainnya yaitu Dede Mulyadi Erwan Setiawan dan pasangan Ahmad Syaiku Ilham Habibie.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, atlet para motor PON 21 asal DKI Jakarta mendarat darurat di rumah warga di Aceh Utara. Insiden ini terjadi akibat jilbab yang dipakainya tertarik putaran kipas. Warga desa Cotrung panik dan langsung mengerubungi atlet para motor PON 21 asal Jakarta. Korban jatuh di rumah warga dan terhempas di atas pagar. Korban dalam kondisi lemas dan terjerat jilbabnya hingga dievakuasi ke rumah sakit. Sebelum jatuh, korban sempat melayang-layang setelah jilbabnya tertarik putaran kipas membuat mesin kipas mati. Korban sedang melakukan pelatihan resmi terakhir namun gagal mendarat di venue Bandara Malikus Saleh. Pemirsa, 4 hari air pam mati, warga Kampung Bali Duri Kepa Jakarta Barat mengalami krisis air bersih. Warga harus mengeluarkan uang tambahan untuk membeli air bersih. Warga satu RW di Kampung Bali Duri Kepa Kebun Jeruk Jakarta Barat berebut mendapatkan air bersih dari mobil tangki yang dikirim Pam Jaya. Sudah 4 hari, mereka mengalami krisis air bersih usai aliran air pam mati tanpa diketahui penyebabnya. Sedikitnya bantuan air yang dikirim membuat banyak warga tidak kebagian. Padahal sejak pagi, puluhan ember dan galon warga sudah dikumpulkan hingga membentuk antrean. Akibatnya, warga terpaksa mengeluarkan uang Rp8.000 untuk membeli 15 liter atau 1 galon air. Padahal dalam sehari mereka membutuhkan setidaknya 6 galon air. Dan jangan hanya di saat air pam tidak berjalan, tetap tagihan ini ditagih, perawatan. Tetap kalau kira telat, tetap harus dibayar air pamnya. Dengan kena biaya pertambahan. Tadinya mau sempat nggak jualan, cuman mau ngapain ya? Mendingan kalau nggak jual pulang kampung aja. Lanjutannya Pak? Iya paling balik kan, ngerang. Apa sih cepat? Jika krisis air masih berlanjut, sejumlah warga mengaku akan pulang ke kampung halaman hingga air pam sudah normal. Warga meminta krisis air bersih segera diatasi. Dari Jakarta, Rizky Fahlupi, iNews melaporkan. Pemirsa, wabah Mpox atau cacar monyet yang terus mengalami peningkatan di Indonesia membuat pemerintah memperketat pemeriksaan kesehatan di pintu masuk negara dengan mewajibkan penggunaan satu sehat untuk pelaku perjalanan luar negeri. Langkah ini diambil menyusul penetapan Mpox darurat internasional oleh WHO. Pelaku perjalanan luar negeri yang hendak masuk Indonesia wajib melakukan pengisian formulir di aplikasi Satu Sehat. Kebijakan ini berlaku bagi WNI dan juga WNA. Screening ini diterapkan pasca mewabahnya varian Clade LB di luar kawasan Afrika dengan fatalitas tinggi. Tidak perlu menggunakan aplikasi, formulir Satu Sehat bisa diisi melalui halaman web Kemenkes yang setelah diisi akan mendapatkan barcode yang akan dipindai oleh petugas. Surat edaran berlaku mulai hari ini seiring kesiapan petugas kesehatan pelabuhan yang berada di Bandara Soekarno-Hatta dalam mencegah dan juga menangani penularan penyakit di Bandara Soekarno-Hatta. Pemirsa, darurat sampah di Kota Depok, Jawa Barat makin mengkhawatirkan. Ribuan ton sampah menggunung di TPA Cipayung yang sudah melebihi kapasitas. Longsor di TPA sudah berulang kali terjadi, namun belum ada solusi. Kondisi TPA Cipayung di Depok, Jawa Barat makin mengkhawatirkan. Sampah semakin menggunung melebihi kapasitas dan sering memicu longsor. Antrean truk sampah seolah menjadi pemandangan lumrah. Bau menyengat TPA bahkan tercium dari radius puluhan kilometer hingga ke permukiman warga. Tak hanya di TPA, tumpukan sampah juga terlihat di sejumlah kecamatan dan sudut kota. Salah satunya di Pasar Kemiri, Kota Depok. Gunungan sampah setinggi 7 meter dan luas 50 meter bahkan menutupi sebagian jalan dan kios pasar. Bau menyengat pun sangat mengganggu warga. Untuk membantu penanganan sampah Kota Depok, Pemprov Jawa Barat sampai harus meminjamkan 2 alat berat lantaran alat berat yang dimiliki Pemkot Depok dinilai sudah usang termakan usia.
Ini karena baru datang tadi malam, nanti akan kita ajukan, kita adakan uji commissioning dulu, kemudian nanti ada training dari pihak penyedianya, setelah itu baru nanti akan kita... Warga mendesak Pemkot Depok segera mengatasi darurat sampah yang makin mengkhawatirkan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyum Rizky Anyus melaporkan. Pemirsa, Bacagub dan Bacawagub Pramono Anung Ranukarno menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Tarakan Jakarta Pusat sebagai syarat pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024. Pramono dan Rano akan menjalani pemeriksaan selama 11 jam 20 menit meliputi pemeriksaan penyakit dalam hingga pemeriksaan lab dan narkotika. Rangkaian pemeriksaan yang dijalani meliputi pemeriksaan penyakit dalam, pemeriksaan neurologi hingga pemeriksaan paru dan juga pemeriksaan lab dan narkotika. Pemeriksaan kesehatan dilakukan sebagai salah satu syarat wajib untuk maju di Pilkada 2024. Pemirsa, Aliansi Ojol Nasional menggelar aksi unjuk rasa Kamis siang menuntut kepastian payung hukum bagi pengemudi ojek online. Unjuk rasa mendapatkan respon dari Kominfo. Sejumlah pengemudi ojek online dan penumpangnya sempat panik saat aksi sweeping massa pengemudi ojek online Kamis siang. Pengemudi ojol disweeping lantaran masih nekat mengangkut penumpang saat ribuan pengemudi ojol telah sepakat menggelar unjuk rasa. Namun akhirnya mereka diizinkan melanjutkan perjalanan. Sementara sejumlah pengemudi ojek online terprovokasi dan meluapkan amarah dengan menutup akses jalan warga yang melintas di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, bahkan melakukan aksi bakar ban. Sejumlah tuntutan disampaikan diantaranya meminta pemerintah membantu regulasi yang jelas agar tarif ojek online lebih manusiawi. Unjuk rasa mendapat respon Wamen Kominfo yang meminta Ditjen PPI Kemenkominfo Gunawan Hutagalung menemui massa. Massa meminta Kominfo segera memenuhi tuntutan mereka dan mengancam akan menggelar aksi kembali dan meminta aplikasi ditutup sementara jika tuntutan mereka tidak mendapat respon. Satu minggu ini tidak ada. Aduh cewek. Kita minta seluruh layanan aplikasi dimatikan oleh Kominfo. Usai ditemui perwakilan Kominfo, massa pengemudi ojek online membubarkan diri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Merasa pembagian bansos desa tidak adil, puluhan warga desa Sirambas, Mandailing Natal, Sumatera Utara berunjuk rasa menuntut kepala desa mundur dari jabatannya. Kesal aksi warga tak ditanggapi, warga mengamuk, menyegel kantor hingga melempari tomat. Sambil membawa poster, puluhan emak-emak warga desa Sirambas, Mandailing Natal, Sumatera Utara mendatangi kantor desa setempat, menuntut mundurnya kepala desa Ilman Zuhdi. Warga merasa selama menjabat, kepala desa bertindak arogan, sewenang-wenang hingga memotong bansos desa. Dalam aksinya, warga menuntut pertanggungjawaban kepala desa terkait pembagian BLT yang terkesan tebang pilih. Karena aksi mereka tak ditanggapi, warga akhirnya menyegel kantor desa. Tak hanya itu, warga juga melempari kantor dengan tomat busuk hingga kaca kantor pecah. Kepala desanya berpihak-pihak. Pembagian BLT, pemecahan BLT, pembagian BLT juga door to door, rumah ke rumah, ketuk pintu, malam-malam. Itu melarang undang-undang. Tidak dibagi di sini. Tidak dibagi di balai desa. Warga memperingatkan kepala desa akan melakukan aksi yang lebih besar. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Pemirsa, kita kembali ke informasi dalam negeri terkait bakso Klenger Doer. Ini satu lagi rekomendasi jajan bakso yang layak untuk Anda coba. Karena selain bentuknya yang super besar, bakso level 10 berisi isian daging cincang, kikil, dan juga 25 cabai rawit. Seperti apa sensasi pedasnya? Berikut informasinya. Bakso Klenger Doer, begitulah nama bakso super jumbo yang populer di kawasan Dempet, Demak, Jawa Tengah.
Karena ukurannya yang super jumbo, dalam satu mangkok hanya ada satu bakso yang disajikan. Meski hanya satu, tapi soal rasa jelas juara karena penuh dengan isian daging cincang dan kikil sapi. Selain bentuknya yang super jumbo, sensasi pedas dari bakso Klenger Doer ini justru menjadi buruan. Karena suka pedas, rasanya kan lagi panas, biar seger gitu. Oke, pedas mantap. Mantap ya. Bakso Klenger Mercon itu masih levelnya 5, kalau yang Klenger Doer itu lebih pedas lagi, levelnya 10. Ada banyak pilihan level pedas dan yang tertinggi level 10 dengan isian 25 cabai halus. Wah, pedasnya. Dalam satu hari, bakso Klenger Doer ini terjual hingga 100 porsi dengan harga Rp25.000 per porsi. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan bakal calon kepala daerah yang diusung oleh dan juga didukung oleh Partai Perindo ini telah mendaftarkan diri ke KPU daerah masing-masing wilayah. Di Sumatera Utara, Partai Perindo mendukung pasangan calon Bobi Nasution dan Surya. Sedangkan di Provinsi Riau, Partai Perindo juga mengawal paslon Muhammad Nasir dan Muhammad Wardan. Ribuan massa dari parpol pendukung dan pengusung serta masyarakat mengantarkan pasangan Cagub dan Cawagub Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Surya, mendaftarkan diri ke KPU Sumatera Utara. Usai dinyatakan memenuhi persyaratan oleh KPU setempat, pasangan yang didukung Partai Berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini berkomitmen akan membuat Provinsi Sumatera Utara lebih maju lagi. Bukan tentang personal, kembali saya sampaikan, tapi tentang gagasan semua partai politik di sini yang ada di Sumatera Utara, saya rasa bukan hanya tentang personalnya, tentang saya dan Pak Surya, tapi tentang apa yang dirasakan selama ini kepada kita semua. Sementara itu di Provinsi Riau, Partai Perindo bersama ribuan masyarakat lainnya ikut mengawal pendaftaran Cagub dan Cawagub Muhammad Nasir dan Muhammad Wardan ke kantor KPU Riau. Apa yang kami lakukan, kalau Allah kasih izin, rakyat memberikan dukungan dan kepercayaan kepada kami, insya Allah amanah nanti yang diberikan ini bisa kami jalankan dengan baik. Kami bersama-sama Gerindra, PAN, Demokrat, PSB, dan beberapa partai lainnya sudah semua solid. Sekarang kita sudah siap untuk berjuang. Partai Perindo berkomitmen akan selalu mengawal pemenangan setiap calon kepala daerah yang diusung maupun didukung pada Pilkada Serentak 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Lebih dari 177.000 lobster jenis pasir berusaha diselundupkan melalui perairan Kepulauan Riau. Menggunakan dua speedboat, para pelaku yang berhasil kabur membawa lobster senilai Rp17 miliar. Petugas Bea dan Cukai dan TNI Angkatan Laut melepas liarkan lobster jenis pasir ke perairan Kepulauan Riau. Lobster berjumlah 177.300 ekor sebelumnya disita dari komplotan pelaku penyelundupan. Awalnya lobster senilai Rp17 miliar lebih dibawa oleh seorang pelaku menggunakan kapal cepat. Namun saat akan bertransaksi di tengah perairan Kepulauan Riau dipergoki oleh petugas. Pada kasus ini para pelaku berhasil melarikan diri. Ada dua kapal yang kita lakukan penyergapan dan pengejaran itu, sehingga didapatlah tangkapan ini, yaitu kapal HSC yang membawa 177.300 ekor dengan nilai barang baby lobster jenis pasir ini, benih baby lobster jenis pasir ini, nilai barangnya total adalah Rp17,7 miliar. Barang bukti dua kapal cepat disita. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek kampung narkoba di Medan Sunggal, Kota Medan. Sejumlah pelaku nekat menceburkan diri ke sungai berusaha kabur dari kejaran polisi. Polisi melepaskan tembakan peringatan saat melihat sejumlah terduga pelaku berlarian. Mereka mencoba kabur dengan menceburkan diri ke sungai. Aksi pengejaran ini saat polisi menggerebek sejumlah lapak di bantaran sungai. Dari sejumlah pelaku yang kabur, dua di antaranya berhasil ditangkap dan ditemukan barang bukti narkoba berikut alat isap.
Di lokasi penggerebekan, polisi juga menemukan puluhan alat hisap sabu dan beberapa plastik pembungkus narkoba. Tempat-tempat ini akan kita pantau terus dan kami himbau kepada masyarakat agar memberikan informasi sekecil apapun terkait adanya peredaran narkoba di wilayah. Seluruh pelaku yang ditangkap dibawa ke Polrestabes Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adipala Paharahap, iNews, melaporkan.